Yo, what's up teman-teman? Kali ini gue cobain game RPG terbaru lagi. Nama gamenya adalah Ehocalypse Scarlet Covenant. Jadi game ini sebenarnya udah rilis di Play Store, cuma untuk di Indonesia itu masih belum tersedia. Tapi nantinya gue bakal taruh linknya di deskripsi buat kalian yang pengen cobain juga. Oke, sekarang kita bakal langsung coba battle dulu. Cases will attack enemies deploy in its corresponding positions. Jadi game ini tuh asli banyak cari wibunya. Ini yang cowok MC kita ya. Di awal kita disuruh milih. Rage is full. Case will release skill automatically. Oke, kita ultimate dulu. Raime Haki. Animasi ultimate-nya keren sih. Kemudian suara dari karakternya pun juga ada. Dan sekilas ini mirip dengan Reverse 1999 sih. Sova. Oh, Sova ini mirip dengan Valorant. Ada Reina juga. Eriri. Oke, coba kita langsung skip. Nah, sekarang saatnya kita gacha dulu. Langsung aja. Wih, keren. Asli keren-keren. Dapat SR Nanook. Namanya seriusan Nanook? Kayak nama teman gua, coy. Nanook. Upgrade levelnya dulu ya. Kita battle sekali lagi di bagian expeditions. Hit that. Nah, ini karakter yang di tengah. Didapat dari gacha tadi. Langsung kita keluarin. Cannot release. Oh, nunggu ininya full dulu ya. Nunggu yang di bawah. Mananya itu ada 4. Raime Haki. Skillnya mirip si Kuzan. Kalau di One Piece. Oke, kita dapat skill yang baru. Buku kematian kah ini? Trot. Tutorialnya udah selesai. Sekarang kita bakalan coba lihat dulu karakter di game ini. Ke bagian case. Dan setiap karakter ada kelasnya masing-masing. Empire, Bifrost, Ishrise, dan juga Nebu. Wah, keren sih. Bastet, dia tipe support. Set tipe DPS. Garula. Nah, ini tank yang bisa reflect damage juga. Wajet, hero-hero control. Ini DPS juga. Tauret. Kalau kelas Empire ada Camellia DPS, Vivi support group protection. Kemudian Beam DPS desperate comeback. Audrey, waduh, healing rec recovery. Semua karakternya cewek ya. Oke, itu di bagian karakter. Sekarang kita coba lihat yang lainnya dulu. Dapat tiket gacha kah ini? Daily 10 draw tiket. 200 kristal kupon random SSR affinity gift bag. Sebelum kita lanjut lihat fitur yang lain, gue bakal coba redeem gift code-nya dulu ke bagian sini ya. Untuk gift code yang pertama, VIP Timawu. Incorrect? Seriusan? Gue salah kah? Coba kita redeem gift code yang lainnya dulu. Eho 7777. Berhasil. Kemudian gift code yang ketiga, Eho 888. Oke. Yang tadi tuh gagal yang pertama ya. Entah yang bener tuh kayak gimana penulisannya.
Gak dapet tiket gacha lagi kah ini? Waduh, parah sih. Gak dapet tiket tambahan. Kita lanjut dulu ya. Coba lihat fitur yang lainnya. Daily supplies. Mungkin itu adalah energi. Oh, ini first level up kemungkinan sih ya. Instantly get SSR case, unlock 3-day login reward. Ya, ini adalah hadiah first level up. Kemudian coba gacha dulu. Tadi kan dapat tiket gratisan dari mail. Tempat gachanya itu ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang di bagian bawah harus nge-clear chapter 3 dulu. Elevating comment. Chance to get feeder case in SSR draw 40%. Ini banner-banner red up. Cuma untuk tiket gacha yang tadi mana ya? Kok nggak ada teman-teman? Perasaan tadi kan kita dapet tiket gacha ya, yang dari bagian mail. Sebentar. Nah ini item useful daily 10 kali draw. Coba use langsung. You must clear chapter 4. Aduh, harus menyelesaikan chapter 4 dulu ternyata. Gue pikir bakal langsung bisa dipakai tuh. Jir, lama ya kalau misalkan kita menyelesaikan chapter 4. Yaudah kalau gitu, coba lihat dulu hero yang bisa kita dapat dari banner gacha ada apa aja kira-kira. Chance-nya 3% untuk dapetin SSR ya. Kecuali kalau karakter-karakter yang red up itu 40% kah naik? Wow, kalau naik 40% gokil sih. Ini bannernya Audrey, Rick Recovery. Ada Bastet dan juga Audrey. Mungkin yang bagus di sini sih, soalnya Audrey bisa nge-recover Rick. Ini gak ada hadiah login harian kah? Oh mungkin ini ya. Available at level 23. Kemudian select 10 kali draw clear story chapter 3. Wah harus menyelesaikan storynya ini mah. Nah baru aja selesai chapter 3. Sekarang udah kebuka fitur 7 hari login. Tadi dapet tiket gacha. Kemudian besok dapet char SSR DPS Van Riru. Kemudian hari ketiga dapet tiket lagi. Hari keempat, wow, kayaknya itu skin ya. Ini kristal. Kemudian di hari terakhir, oh, bisa milih satu char SSR. Nice banget sih. Event. Lumayan dapetin 100 kristal. Select 10 kali draw. Oh berarti ini ada banner limited ya, 100 kali gacha dan kita bisa milih hero apapun yang ada di banner ini. Let's go, kita bakalan coba cari char SSR. Siapa tahu bisa dapetin lebih dari satu teman-teman. Gak bisa langsung di skip kah? Wow wow wow, kok ngeri banget, kok ngeri banget. Sangar sini. Satu sekali gacha ya. Dapat satu SSR. Oh iya, satu sekali gacha berarti 10 kali doang ya. Oke, oke, oke. Gunakan kesempatan sebaik mungkin. Wish me luck. Dapat set barusan. Dapat satu doang kah? Oke, ternyata cuma bisa dapat satu doang. Coba kita gacha lagi. Sama dengan yang pertama ya. Dapat beam. Gua nyari support-support aja sih ya. Nih, 10 kali draw result. Nanti mungkin tinggal milih aja ya hero yang mau kita ambil. Kita gacha dulu sampai habis.
Wow, dapet. Aduh, gua pikir ini yang tank itu ya. Ternyata bukan, teman-teman. Kalau dapat yang tank boleh juga sih tuh. Bisa reflect damage soalnya. Lanjut, masih tersisa 6 kali lagi. Virentia. Kayaknya dia DPS juga sih. Lima kali lagi. Let's go. Dapat set lagi nggak tuh? Dua lah. Let's go, dapat dua please. Aduh, ini sama lagi. Oh, enggak. Beda ternyata. Pan. Anjir, ara. Tiga kali lagi ya. Aduh. Set lagi. Kenapa dia muncul terus? Arah. Tapi ini lumayan sih. Dapat yang ungu-ungu juga lumayan banyak. Wow, baru nih. Dina. Bifrost. Terakhir, let's go. Yah. Yang tank dong. Wuh, ini yang gua cari, bro. Garula. Fix kita ambil yang Garula aja, teman-teman. Bodoh amat dia bagus apa enggak ya. Harusnya kalau dilihat dari mukanya aja dia keren sih. Dan harusnya GG, cuy. Sebentar. Ini semuanya bisa kita ambil kah? You must clear chapter 7 to claim the selection. Ya, aduh. Harus selesai chapter 7 lagi. Ya, intinya kita bisa gacha gratisan sampai 100 kali dan nanti bisa milih ya. Mungkin cuma dapat satu doang dan gua bakal ambil yang Garula. Set dapat 1 2 3. Oke, mungkin seperti itu aja dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton, sampai jumpa di next video. Thank you.